Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama Buyut Demang Buyut Farm Kuningan. Oke sobat semuanya, kali ini Buyut Demang Buyut Farm Kuningan akan bereksperimen, yaitu menjodohkan burung cuhu atau silangan dari burung puter sama tangerin, tekukur atau derkuku betinanya, dan akan disilangkan dengan merpati jambul. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan menghasilkan anakan yang bagus. Oke sobat semuanya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk berkembangnya channel Buyut Demang Buyut Farm Kuningan. Tekan pula notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Buyut Demang Buyut Farm Kuningan. Oke sobat semuanya, burung puter ini adalah puter yang hasil persilangan antara burung puter tangerin dengan burung derkuku, dan orang menamakannya cuhu. Cuhu itu silangan derkuku sama burung puter, dan sekarang mau disilangkan dengan burung merpati jambul. Dan nanti mudah-mudahan menghasilkan keturunan-keturunan yang bagus, baik dari segi warna, dari segi suara, dan dari postur tubuh. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, burung puter sama merpati ini ada kemungkinan berjodoh karena sudah mulai mau mendekat, baik itu burung puternya maupun burung merpatinya. Kita lihat, kita pantau, ini baru hari kedua digabungkan, dan nanti besok rencananya akan kita kasih sarang. Hari ketiga kita kasih sarang, kita pantau lagi, coba ada perkembangan atau ada kemajuan apa tidak. Setiap hari perkembangannya dipantau, jangan sampai nanti tanpa terpantau ada burung puternya yang dibantai sama merpati. Katanya kalau nggak berjodoh sih bisa aja burung puternya mati dibantai sama merpati. Tapi kalau dilihat dari posisi nangkring, burung puter dan merpatinya nampaknya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan sesuai harapan, sesuai keinginan, menghasilkan apa yang diinginkan. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.